Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalid, peguam hartanah bagi Legacy Real Property Sdn Bhd. Okey, hari ini kita ingin membicarakan tentang satu topik iaitu berkenaan dengan Real Property Gain Tax atau biasanya disebut sebagai RPGT. Real Property Gain Tax atau dalam bahasa Melayunya, cukai keuntungan harta tanah ialah satu cukai yang dikenakan di bawah Akta Cukai Keuntungan Harta Tanah 1976. Cukai ini dikenakan ke atas pelupus atau dalam bahasa mudahnya, owner rumah atas keuntungan penjualan hartanah tersebut. Okey, sebagai contoh penjualan hartanah yang dibeli pada harga RM200,000 dan dijual semula pada harga RM300,000. Jadi keuntungan yang dibuat ialah RM100,000. RM100,000 tadi akan dikenakan cukai mengikut pada tahun keberapakah ianya dijual. Jika ianya dijual pada tahun pertama, cukai yang dikenakan ialah 30%. Tahun kedua, 30%. Tahun ketiga, 30%. Tahun keempat 20%, tahun kelima 15%, tahun keenam dan seterusnya ialah pada kadar 5%. Untuk mengurangkan kadar cukai yang dikenakan, lembaga hasil dalam negeri telah menetapkan kos-kos yang boleh ditolak. Sebagai contoh, kos renovation dan construction, kos untuk mempertahankan hak milik sebagai contoh kemasukan caveat, kos guaman, kos ejen hartanah berdaftar, kos valuer dan advertising cost. Selain itu, terdapat juga satu pengecualian di bawah akta iaitu sebanyak RM10,000 atau 10% daripada keuntungan yang mana lebih tinggi. Okey, ada juga individu yang terkecuali terus dari membayar cukai ini. Siapakah individu tersebut? Individu tersebut ialah individu yang memohon untuk mendapatkan pengecualian sekali seumur hidup ataupun dalam kes penjualan rugi ataupun penjualan pada harga RM200,000 dan ke bawah pada tahun ke-6 dan ke atas. Okey, ketiga-tiga ini akan diberikan pengecualian terus dari membayar RPGT. Sekian saja dari saya. Semoga bertemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.